kuras kesemelotot tentang background yang ada di belakang aku ini, guys. Kalian tahu kan yang kalian lihat sekarang ini, teman-teman, yang ada contohnya ini ada Sakurani, Sakuroni, ada Takeo, ada Hatsuki, serta ada Mioni, Yutoni, Yohei, Ryuji, dan Norika, dan Kate Butler. Itu sebenarnya, teman-teman, mereka melakukan photoshoot di dalam game nih, guys. Nah, penasaran kan apa sih yang aku maksud ini, teman-teman? Karena ya guys ya, menu-menu yang ada di sini kayak contohnya tulisan new game, load game, select custom, dan lain sebagainya itu, guys, ternyata itu bisa kita munculin, guys, di dalam gamenya. Nah, gimana caranya, teman-teman? Langsung aja ya, kalau gitu ya, kita mulai gamenya. Oke, guys, ini dia Sakurani, sudah siap dengan baju sekolahnya. Kalian tahu kan, di menu setting Sakura, guys, yang seperti ini, Sakurani kan mode rambutnya itu rambutnya pendek, terus juga pakai baju sekolah, dan seperti ini tampilannya, teman-teman. Kira-kira nih, bener gak sih kalau misalkan kita sudah masuk ke gamenya, ada menu setting yang bisa kita gunakan seperti yang biasanya kalian lihat itu, guys, di covernya. Coba ya, Sakurani samperin Sakuroni dulu nih, mana dia ya? Sakuroni, Sakuroni. Ya, Sakuroni kayaknya udah siap-siap nih, guys, untuk photoshoot. Dia udah gak ada, teman-teman, di rumahnya. Yaudah deh, kalau gitu kita cari aja ya, guys, ya. Kira-kira di mana ya lokasinya? Karena setahu aku, teman-teman, yang ada di menu setting Sakura itu sebenarnya lokasinya juga ada di Sakura, guys. Tepatnya sih kalau gak salah itu di depan sekolah ya, guys, ya. Jadi kita cari dulu, teman-teman, di mana lokasinya. Ini sekarang Sakurani menuju ke sekolah dan sudah menemukan kamera. Oh my god, lihat guys, tuh ya kan. Ini dia kameranya. Wah, kayaknya kalau udah kayak gini, Sakurani cocoknya nih jadi apa nih, guys? Jadi kameramen kah? Atau jadi sutradara nih, guys? Coba ya, kita lihat dulu apakah benar mereka semua sudah standby di depan sekolah, teman-teman. Kalian mau lihat? Coba ya, guys, ya. Satu, dua, tiga. Jadi kalian bisa lihat nih, sama nggak kayak di menu Sakura, guys, menu settingnya. Jadi di sini ada new game, ada load game, ada select custom, cuman nggak bisa aku tekan ya, teman-teman, ya. Terus di sini juga sama persis ada quality settingnya, guys. Jadi kalau punya aku kan sampai very high ya, guys, ya. Jadi bisa slow juga, jadi gambarnya itu lebih bagus gitu, teman-teman. Terus di sini ada settingnya, ada review, terus ada social medianya juga. Dan di sini ada 2018 copyrightnya, guys, Garusoft Development ya. Wah, sama banget. Dan kalian tahu di sini siapa aja yang termasuk, guys? Ada Hatsuki Meita nih, lihat guys nih, Hatsuki aja udah berpose, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat aja, guys, posenya apa yang dilakukan. Jadi beda-beda deh, kayak memohon gitu, teman-teman. Jadi ini aku samain persis kayak yang ada di menu setting, guys, ya. Terus selain di sini ada Hatsuki, kita absen dulu ya, teman-teman. Ada Yuta Aida, guys, alias Yutoni yang biasa aku panggil ya, teman-teman, ya. Di sini juga sama, teman-teman. Untuk posenya udah aku ganti juga sama seperti di menu setting. Dan di sini ada siapakah ini yang sudah pakai baju ninja? Halo, guys. Takeo Iketani, guys, ya. Dia juga sudah melakukan pose sesuai yang ada di menu setting, bahkan pakai baju ninja. Aku tuh sebenarnya curiga, guys. Sebenarnya nih Takeo ini hantu kepala pecah atau dia benar-benar ninja, guys? Karena pastinya ya, teman-teman, ya, kalau misalkan dia bisa pakai baju ninja dan Hatsuki pakai baju princess ini, guys, jangan-jangan mereka itu sebelumnya adalah princess dan ninja nih, teman-teman. Kalian setuju nggak, guys, kalau mereka ini punya backgroundnya sendiri gitu loh, guys, kayak latar belakang ceritanya mereka. Terus ya, guys, ya, di sini juga ada siapa? Ayo, ini, guys, ini Yohei. Apakah Yohei ini adalah pasangannya Hatsuki, teman-teman? Karena kalau di menu setting dia adalah pangeran Sakura Kusumater loh. Terus di sini ada siapa, guys? Ada Ryuji Sakuma nih.
Sebenarnya kalau Ryuji Sakuma, menurut aku dia punya saudara Sakuma juga ya teman-teman ya. Tapi kenapa dia memakai baju seperti ini ya teman-teman ya? Kayaknya juga sama deh guys. Dia tuh punya sejarah tersendiri nih teman-teman. Dan ternyata jangan-jangan ya guys ya, Ryuji itu adalah pasangannya siapa? Hayo ini Norika teman-teman. Nah, aku deketin ya guys ya. Ini adalah Norika guys. Jadi kalau mau dideketin dari sebelah sini, Norika kanon ya guys ya. Jadi kalau di sini juga Norika udah aku pose ya guys ya. Posenya itu kalian nanti bisa lihat aja teman-teman, nanti aku kasih tahu pose-pose yang mereka sudah lakukan. Dan yang terakhir di sini ada Mioni ya guys ya. Nah, Mioni ini Mio Aida yang biasa aku panggil Mioni. Dia juga sudah melakukan pose sesuai yang ada di menu nih guys. Gimana menurut kalian? Percis banget gak teman-teman? Kalau menurut aku ini sih sama percis nih. Pasti kalian kepo deh. Kok bisa sih kak menu-menu yang ada di menu setting kok bisa ada di depan Sakura ini sih? Sebenarnya teman-teman ini tuh dibuat guys. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat Sakuranya juga sama percis teman-teman, kita nyalain kameranya dulu ya guys ya. Jadi di sini oke semuanya pada standby asik. Jadi kalau dilihat guys itu kan ada pada Eiji Sato yang muter-muter ya. Jadi sebenarnya kalau mau foto dia jangan muter-muter di situ teman-teman. Lebih baik kita berhentikan dulu ya guys ya. Takut mengganggu di kamera teman-teman. Jadi Pak Sato, tolong Pak Sato diam di sini ya, jangan bergerak. Sana Pak. Minggir dulu Pak karena kita mau foto keluarga nih di menu setting nih. Terus tadi juga yang belum aku sebutin adalah Sakuroni ya guys ya. Ini adalah Sakuroni yang aku sudah ganti namanya ya guys ya. Sebenarnya kan namanya Taiga Yuki ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau Sakuroni sih sebenarnya nggak pose teman-teman. Yang pose itu adalah Sakurani guys. Jadi kita ganti dulu untuk posenya Sakurani. Jangan lupa teman-teman, kita ganti kalau gitu. Pilih other, terus aku ganti jadi kita pilih yang di 109 ya guys ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dia posenya yang sama persis kayak di menu setting. Nah, kalian biar lihat lebih jelas guys. Ini aku jauhin dulu aja ya teman-teman ya. Nah, seperti ini guys. Kok kejauhan guys. Oh, sebentar. Terlalu jauh ternyata jadinya nggak bisa. Sebenernya aku pengen ngeliatin kameranya sih. Kok gini guys? Nah, agak kesini dikit. Yaps. Oke teman-teman, lihat nih gimana menurut kalian? Cocok nggak guys kalau mereka semua kita foto seperti ini teman-teman? Lebih baik guys karena ini sudah sesuai dengan menu setting yang biasanya kita lihat di Sakura Kesempatan. Gimana kalau aku foto juga? Oke, aku mau ke standby teman-teman. Kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Nah guys, aku udah foto nih. Jadi buat teman-teman pasti penasaran deh, gimana sih kak caranya munculin menu settingnya dan pose-posenya apa aja nih? Nah buat kalian yang penasaran, ini dia teman-teman tutorialnya. Thank you.
gimana caranya mereka berpose untuk foto di menu setting nih. Jadi kali ini guys, setelah pose, pastinya kalian bingung deh. Kak, aku udah pose nih, tapi nggak ada menu settingnya. Sebenarnya itu pakai ID teman-teman. Jadi ID-nya itu kalian bisa catat aja ya guys ya. 10166954007855 guys. Itu dia ID-nya. Jadi jangan lupa di like ya teman-teman ya. Ini sih menurut aku keren banget dan kreatif banget yang udah buat. Pokoknya makasih banget nih yang udah rekomendasiin, karena aku suka banget dan kaget banget. Ternyata kita bisa foto sesuai yang ada di menu setting Sakura guys. So kalau gitu ini aku balik aja teman-teman ke kamera sebelumnya, dan ini posenya biarin aja seperti ini ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah coba gimana nih, komen guys, kalian suka nggak kalau misalkan aku cari tahu trik-trik yang ada di Sakura Sky Simulator, atau kalau misalkan kalian mau aku review bangunannya boleh juga teman-teman. So kalau gitu menurut aku sampai di sini aja guys video kali ini. Yang penting misi kita berhasil kali ini guys. Kalau gitu jangan lupa ya di like kalau kalian suka, serta subscribe juga ya teman-teman channel Ani Ngegame, karena di sana juga aku main game Sakura Sky Simulator loh. Dan kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ani Ngegame selanjutnya. Bye bye.